Selamat malam. Derajar kita udah datang di rumah makan Asia dekat Angkatan Udara, Markas Angkatan Udara. Ini dia barangnya, luar biasa. Ini dalam keadaan gelap karena lampunya nggak terang. Terus kita ambil ke depan. Nah, ini alat penyedotnya, bro. Kipasnya ini mantap. Buat kipas pompa ini, kipas kincir. Wow, terbang plastiknya. Ini baru terang. Itu peralatannya di atas sana. Ini kontonnya, bawahnya sekali mobil. Begitu. Oke. Emang nah ini. Udah itu ya. Selamat malam, kita lagi ngawal alat berat yang berjudul dredger. Alat ini untuk penyedot lumpur, insya Allah akan nanti dipergunakan di pertambakan udang terbesar di Asia yang lebarnya 16.000 hektar. Nanti ini kita peruntukkan di dam 45 dan dam 89. Kemudian di inlet-inlet besar kita sedot semua pakai alat ini. Beratnya alat ini 22 ton. Berarti itu beratnya. Nanti insya Allah kalau sudah ada, tidak ada halangan, mudah-mudahan tidak ada halangan, malam hari ini juga sampai di kantor P3W Lampung di Pasena. Tolong doa kawan-kawan, semoga tidak ada halangan satu apapun, barang nyampai ke tempat. Oke, Ipin banting setir, daftar bawa dredger. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alat penyedot lumpur dredger kita berangkatkan dari rumahnya Imam menuju di Pasena. Sama-sama berdoa kawan-kawan, mudah-mudahan gak ada halangan satu apapun di jalan. Selamat sampai tempat tujuan di Pasena. Panjangnya 20 meter. Beratnya barang ini 22 ton. Ya. Oke, kawan-kawan, thank you. Ini alat kita menuju rawa jitu. Ya. Wah, ini pengawalnya. Wah, pengawalnya. Oke. Dredger kita sudah dilewat di jembatan Ipil. Ya, sudah merayap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Derajat kita sudah melintas di jembatan Pidada. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tempat tujuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7 8 9 10 11 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke deh, sukron. Akhirnya mobil ekspedisi yang membawa dredger sudah lolos dari jembatan Rawajitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selamat sampai di tujuan. Mohon izin komandan melaporkan dari pos portal Bestari. Izin melintas masuk 2 unit kren dan sudah diarahkan ke depan kantor dan parkir dijajarkan dengan dredger. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Evakuasi penurunan dredger, bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian KKP untuk B3W Lampung dalam proses, dibantu menggunakan 2 buah tren berkapasitas 25 dan 50 ton. Mudah-mudahan evakuasi dapat berjalan lancar. Dan ini evakuasi tahap pertama di posisikan di darat dahulu. Kemudian nanti evakuasi tahapan kedua akan langsung diturunkan di kanal. Tepat eksekusi di areal sekitar Dermaga 2, Gudang X Bestari. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Amin.